Hari ni adik kakak, Amun nak bawa adik kakak kita semua ni pergi naik kereta bas peri. Di Bandar Mekah lala ni pihak kerajaan Arab Saudi, dia beri perkhidmatan kepada Duyufur Rahman ataupun kepada tetamu Allah. Dah beri perkhidmatan bas free adik kakak. Naik tak kena tambah. Lebih-lebih lagi kak bagi orang yang apa nama ni, yang orang nak gini niat buat umrah di Masjid Tanaim, kita boleh naik bas free adik kakak. Dah. Sebenarnya di sini ni dia ada dua bas semua hak free. Hak-hak kita nak pergi di Tanaim setahu-tahu mualah. Bas nombor 10 dan juga bas nombor 12. Bas nombor 12 di sana so lagi hak tu pakai direct sampai Tanaim selalu dah. Kalau bas nombor 10 jalan nak hadap pergi ke Masjid Jing sini ni, kita kena sambung dua kali. Naik bas nombor 10 sini, lepas tu bagi sampai di Zahir. Dah, bagi sampai di Zahir pak, kita beradu situ, turun situ, naik bas nombor 12 pula dah. Dia akan turun di Tanaim adik kakak. Dah, bagi orang nak buat umrah ni, kalau tak saya rugi duit kak, baik naik bas ni lah. Tak kena bayar, tak kena apa nama ni, tak kena bayar ke tambah. Kalau kita naik taksi ke apa ni, RM230. Dah, sini adik kakak. Hari ni kita nak pergi tengok suasana bersama. Lagu mana kau maklumat yang lebih lanjut lagi? Jom kita ikuti bersama di dalam page dan YouTube Radio Official. Di sini adalah tempat perhimpunan bas dari tempat masing-masing. Dia mai beri posisi ni ke Masjid Haram. Maka bas yang kita nak naik pada hari ini ni terletak jauh daripada Masjid Haram ni, bolehlah lebih kurang 400-500 meter gitu mulah. Ha ni gamuk kiamo dah ni. Ha cuba adik kakak kita tengok ni. Ni orang hok yang duduk di tempat tinggal dari yang jauh daripada Masjid Haram ni, dia ada kereta bas mari atas sini. Ada setengah pada setengah bas ni kereta bas hotel sendiri. Ada setengah pada setengah ni dia naik kereta bas free macam kita duk nampak ni adik kakak weh. Kereta bas yang ada nunuk gitu. Ah dia kereta bas free ni hok sini nombor 10 dia macam kereta nunuk. Panjang boleh kira jugaklah. Ah cuma ambil loteng di bahagian dalam kereta bas dia adik kakak. Naik. Naik ni dulu dah. Kita tak ada amal mana ni. Kita nanti tengok kan. Kita turun mana ni, tak turun situ. Ni dia adik kakak bahagian dalam kereta bas kita ni. Ha, ada setengah pada setengah ni tak ada nak duduk atas kerusi, dia kena duduk cacat berdiri cokoh hangok gini ni lah. Lepas tu sementara kita nak kereta bas ni, kita boleh tengok suasana di tepi-tepi jalan ni. Ha, boleh tengok bangunan, boleh tengok kedai, boleh tengok suasana di dalam kawasan Bandar Mekah ni dekat kok. Nah, jadi kereta bas ni kita naik berapa terik sehari pun tak kena bayar duit walaupun setel dekat kok. Lebih-lebih lagi kok bagi orang yang nak gi niat di Tanaim ni kok, kira lek ke mereka ni dia naik kereta bas ni. Lepas tu bila dia beradu setepak, dia ada goyak selalu dah kata sini mana-mana. Lepas tu kalau kita nak pergi situ sambung dengan kereta nombor berapa, dia goyak sini selalu dah dekat kau. Tu dia kereta bas nombor 10 saat ni mai sampai di kawasan Zahir. Kita pun turun kereta bas nombor 10, lepas tu kita sambung naik pula kereta bas nombor 12. Kerana kereta bas nombor 10 saat ni dia tak lepas kawasan Tanaim. Kereta bas nombor 12 ni dia lepas kawasan Tanaim. Ni kita pun naik di atas kereta bas dia ni lebih kurang 4-5 minit gitu mu ya di kawasan Zahir ni adik aku. Nah, jadi kita sama kereta bas nombor 12. Bawa kita duduk di atas kereta bas ni. Ning ni lah kita tak ada nak duduk di atas kerusi kak, pakat kena duduk berdiri lah. Tapi tak apa duduk berdiri pun dia ada tali untuk kita bergantung, takut nak geboh nak semel ke apa dia kak. Nah, dia dia ni lah suasana. Dalam kereta bas dia ni tak apa udara aircon ni sejuk molek. Ning nama kawasan hok kereta bas sapa dia goyak. Lepas tu hok nak sapa stesen kereta atas pun dia goyak juga, kata nak sapa mano. Lepas tu kena sambung kereta bas nombor berapa, dia goyak cukup dekat pergi kepada kita untuk penumpang-penumpang ni boleh tahu kata kita nak pergi ke mana, boleh buat keputusan selalu dah di akak. Lala ni kita pun sudah sampai di kawasan Tanaim tapi rumput gambar ni tak tahu. Terima kasih kepada orang Pakistan yang sudi goyak di kata ni Tanaim, Tanaim. Kok siapa ni di Masjid Tanaim? Nak ke tempah lebih kurang 5 minit gitu ya. Tapi kena sambung dua kali. Kena sambung dua kali. Ni ni letino ni. Letino sini. Kalau ada lagi pakai naik maya dua saja. Apa dah? Kalau tak ada. Ha ni.
Ada dah himaya? Ada dah? Ada dah himaya? Saya ambil himaya lah ni. Lepas tu ke himaya duha ada lah. Tagi jumpa sini awak. Tagi jumpa awak ni tagi. Pahing nak ambil tak himaya? Ya, tak ada kan. Kalau ada kita nak ambil himaya lah ni. Tak nak tepuh dengan orang pun. Tak akan tunggu. Sini boleh naik ni. Ni fok pakat nak ini umrah belaka. Yung sunat. Naik. Tempat ambil yang semaya di sini ni. Berkala tan'im. Umi, aina darah lirijal? Rijal. Rijal, rijal, aina? Lirijal. Darah lirijal. Syukran. Apa tanya ya saat ni? Mana Pak Mek Mbak Yambo pun kampung gitu ya, dek akak. Apa kampung rakti juga Mbak Mbak? Kita tak ada bukti sangat tak kabung kecek kau say. Kalau kita tak berani, tak tahu. Dia kena berani. Dek, dia kena berani tanya. Kadang-kadang kita peh, kadang-kadang kita tak peh. Men's toilet. Lirijal. Wahazal lirijal nisa hunaka. Hunaka nisa. Ya. Jadi seorang makcik ni ni dia nak masuk tandas, nak masuk bilik air, tapi yang mari sebelah lek jantan, ambo pun koyaklah ke dia tu, koyak kata sining ni tempat orang jantan, tempat orang lelaki, orang tino kat lek sana. Dah sinilah. Kita pun masuk ambil ismaya sini, ambil wudu. Okay. Tempat wudu kita pun pergi buat persiapan masuk ismaya duha di dalam masjid. Jadi kita sudah ambil wudu. Maka selepas daripada kita ambil wudu ke apa ni, kita pergi ismaya sunat duha dua rakaat. Lepas tu kita niat, kita niat niat umrah. Ya. Niat umrah ke apa sih ada. Lepas tu talbiyah lah. Ataupun ya, talbiyah. Lepas tu kita pun di tawaf. Oh, ramai orang mai sini weh. Ramai orang di tanah ini pakai mai niat umrah saja. Masuk. Masuk. Mana? Ambil dah mai ya? Ambil dah. Ha. Ambil mai lek nung. Jadi Pak Ayong akhir. Lagi jumpa lepas tu deh. Ni dia Amba pun mula masuk di bahagian dalam masjid Aisyah Ummul Mukminin di Tanaim ni adik akak. Ramalah orang mari dari kawasan masing-masing, Pakistan, Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Ni nak bawa adik akak kita masuk tengok di bahagian dalam masjid dia ni. Apa kapek habisnya sebuah masjid. Luah juga masjid dia ni. Ni lah. Luah boleh kira juga ni. Luah dalam ni. Orang mari sampai sini pakat semaya duha belakang. Jadi kita nak semaya sunat duha sementah dua rakaat, lepas tu tagi kita pun nak niat umrah. Eh. Mari ni semua ni pakat nak mari niat umrah. Eh. Ni dia. Ni suasana di dalam masjid dia ni luas juga ni. Masjid Tanaim ataupun Masjid Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin. Labbaik umratan. Ni alati ya. Patut labbaik umratan. Tak ingat siapa apa ni? Sunat talbiyah apa ni? Labbaik Allah tu. Okey, ni inilah suasana yang kita boleh bawa adik kakak mari tengok dari kereta Bahri di Mekah dekat-dekat dengan jalan nak pergi ke Masjid Jin. Dan juga sebelah lek satu tempat lagi hamba tak tahu kata mana. Maka setelah mana kita naik kereta Bahri di sini tak kena bayar, walaupun setek kita mari niat umrah di
Sultan Naim di sini ada akak weh. Deh, patu di sini ni ada juga orang duk jual gapo, jual teo ko, jual kaca ko, ada juga dia mau duk jual sini ni tapi tak banyak seperti tempat-tempat yang lain. Yang pentingnya di sini ni burung pati pun juga banyak ada akak. Deh, bawa kita nak naik bah halaka klik ni kita kena lakah getok sana ni, pergi ke satu tempat lagi ada akak dok. Inilah sikit sebanyak yang boleh bawa adik kakak kita mari ambil tahu sikit sebanyak. Lebih-lebih lagi kak bagi orang yang nak mari niat di Tanah Air, bawa mari buat umrah di Mekah ke apa dah kak. Sekurang-kurangnya kita boleh tahu suasana dia macam ni. Jumpa lagi pada klip yang akan datang. Terima kasih yang sudah ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.